Assalamualaikum Bapak Ibu semua, para guru di seluruh Provinsi Aceh. Kita sekarang ini sudah ada salah satu mesin terminal RFID yang nantinya akan digunakan untuk absensi digital dan juga untuk transaksi ya, yang sifatnya e-wallet, yang nantinya akan digunakan oleh guru dan juga siswa di seluruh sekolah di Aceh. Namun ini kita coba mau kasih lihat dulu aplikasi yang akan digunakan nantinya di program sekolah digital yang kerjasama dengan Didik Digital atau SMAPI. Pertama kita hidupkan dulu Bapak Ibu sekalian, kemudian ini sudah ada aplikasinya Didik Digital. Ini bisa diinstal di Play Store. Kita masuk, kemudian langsung ada Didik Digital dan pilih institusi. Saat kita pilih institusi, ini akan keluar sekolah-sekolah yang sudah mengajukan kerjasama dengan kita. Nah, untuk sekarang ini baru ada 6 sekolah di Indonesia. Ada dari Padang, itu ada Hamka, kemudian ini SMA Kuta Chorli, sekolah SD Fajar Hidayah Integrated Boarding School, SMP Ali Hasmi, ini di Aceh Besar, kemudian Pesantren Al-Huda Wan Nur, ini di Kota Langsa, dan satu lagi lah SMP 3 Ingin Jaya. Nah, sekolah ini nantinya ini akan diakses sendiri oleh guru dan juga siswa di sekolah masing-masing. Contoh, misalnya kita akses ini SMA Kuta Chorli. Langsung masuk ke portalnya SMA Kuta Chorli dan bisa langsung masuk dengan akun masing-masing, akun orang tua, akun guru, akun operator untuk nantinya menggunakan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini Bapak Ibu semua adalah salah satu program sekolah digital yang sekarang kita kembangkan di Provinsi Aceh dan juga untuk Indonesia pada umumnya. Salam kerjasama, semoga pendidikan Indonesia semakin maju ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.